Sememangnya momentum yang baik buat kontinjen negara memasuki hari kelima saingan rasmi Sukan Asia Hangzhou. Apa tidaknya dua hari berturut-turut, kem negara menambah koleksi pingat emas di mana emas hari ini cukup bersejarah apabila buat pertama kalinya hadir dari Sukan Ekuestrian. Siapa lagi penyumbangnya jika tidak jago ekuestrian kebangsaan Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fatil dalam acara dressage individu akhir. Emas yang membuktikan erti tidak putus asa ekuen berusia 43 tahun itu sejak penampilan pertamanya di Sukan Asia 1998 di Bangkok. Selepas 25 tahun mencuba, kemuncak yang cukup bermakna buat arena ekuestrian Malaysia dan juga ikon berpengalaman Muhammad Kabil Ambak. Selepas 6 penampilan Sukan Asia sejak 1998 dan hanya menggenggam pirak dan gangsa, akhirnya emas yang dicari-cari menjelma juga di batu kuda kesayangan yang diberi nama Rosentos dalam acara dressage individu di Hangzhou petang tadi. Berlangsung di pusat ekuestrian Tonglu, Kabil merakam skor tertinggi 75.780 mata untuk menewaskan 15 pencabar lain. Lebih gemilang, Kabil menewaskan juara bertahan Jacqueline Siu dari Hong Kong yang membuat tutup 3.450 mata. Wakil India Agarwala harus meraih gangsa menerusi catatan 73.030 mata. Untuk rekod, ini adalah pingat peribadi ke-8 kesuburan buat Kabil dengan koleksi 1 emas, 3 perak dan 4 gangsa. Juga konsisten menghadirkan pingat adalah Kem Baskal Thread, sekalipun hasrat untuk mempertahankan pingat emas acara pecut lelaki yang dimenangi Datuk Muhammad Azhar Hasni Awang di Jakarta Palembang 5 tahun lalu tidak terlaksana. Muhammad Syafraul Syarum tetap membanggakan dengan sumbangan pingat gangsa yang juga gangsa ketiga skuad Baskal Thread setakat ini di Hangzhou. Pada penentuan kedudukan 3-4 petang tadi, Syafraul berjaya mengenepikan pelumba Cina Xu Chenxi dengan kerusan 2-0. Kontinjen negara menambah penghutang pingat gangsa hari ini apabila mendapat tempat ketiga acara pecut Baskal Thread lelaki. Muhammad Syafraul Syarum yang bertarung dengan Xu Chenxi di penentuan kedudukan ketiga dan keempat di Chunan Chi Sound Sports Center memastikan mereka tidak menutup hari ketiga perlumbaan dengan tangan kosong. Atlet berusia 27 tahun itu memenangi kedua-dua pusingan dengan catatan 10.076 saat dan 10.367 saat ke atas wakil tuan rumah sekaligus mengesahkan podium gangsa menjadi miliknya. Syafraul pada mulanya turun dengan misi mempertahankan gelaran juara yang dimenangi Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pada 2018. Namun cubaan tersebut musnah di fasa separuh akhir. Pelumba negara itu mengatasi Zhou Yu di perlumbaan pertama namun ia dibatalkan kerana dikatakan melakukan kesalahan ke atas lawan sejurus sebelum garisan penamat. Insiden tersebut seakan menjejaskan tumpuannya menyebabkan aksi kedua selepas itu mudah dimenangi wakil China berkenaan yang meneruskan kemerahan ke peringkat akhir. Kesudahannya pingat emas pecut menjadi milik Ota Kaya dari Jepun diikuti Yu tempat kedua manakala Syafraul di posisi ketiga.